Meski kondisi lapas kelas 2A Jambi sudah mulai kondusif pasca kerusuhan tadi malam, keluarga warga binaan yang ingin membesuk masih dilarang untuk masuk ke lapas. Ya terpaksa kita nunggu di depan ini nggak bisa masuk lagi. Masih bertahan atau gimana kita ya? Bertahan lah. Bertahan. Kabar dari dalam. Kalau ayah tahu gimana? Tahu dari tetangga. Katanya RP ada kebakaran. Cuma itu aja. Kamu belum dapat kabar sama? Kalau. Selain itu, warga binaan perempuan yang sempat diungsikan ke Rudenim Kantor Imigrasi Jambi sejak malam tadi, Kamis siang ini sudah kembali ke lapas kelas 2A Jambi. Pantauan info Jambi, lapas kelas 2A Jambi hingga Kamis siang ini masih dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.